kepada halayak-halayak ramai, khususnya pengundi yang tidak dapat bersama-sama kita pada malam ini. Saya juga mengucapkan setinggi tahniah dan terima kasih atas kesudian khususnya penduduk-penduduk di sini untuk bersama-sama dengan para pemimpin Pakatan Harapan untuk mendengar segala isu-isu yang berlaku di dalam negeri dan negara kita pada ketika ini. Kalau dahulu kita selaku parti pembangkang, tetapi saya tidak mengakui yang Pakatan Harapan ini adalah parti pembangkang. Sebenarnya kita adalah parti kerajaan yang menunggu untuk mengambil alih daripada kerajaan Barisan Nasional yang hari ini sudah lemah longlai, yang tidak bermaya, yang sudah banyak isu-isu dalaman, luaran dan juga peringkat dunia yang boleh menjejas dan juga menghancurkan Parti Barisan Nasional yang didukungi oleh Parti UMNO pada hari ini. Kita amat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang Datuk Zakaria Saleh, Ketua Parti Pribumi Bersatu Parit Sulong, sahabat saya baik. Kerana kita dapat tinggal di sebuah negara seperti Malaysia ini, keadaan dalam keadaan yang aman, damai dan makmur. Setelah negara kita dijajah lebih 400 tahun oleh 5 penjajah besar, sehinggalah sampai pada tahun 1957 kita dapat merdeka dengan pengorbanan yang dibuat oleh segala datuk nenek moyang kita. Sama ada peringkat pertama memperjuangkan untuk kita mencapai kemerdekaan, sehinggalah mereka ini berjuang untuk memajukan tanah Melayu, Melaya dan Malaysia pada hari ini. Kita sebagai anak dan cucu pada hari ini dapat merasai segala kenikmatan dan kemakmuran serta keamanan atas perjuangan datuk nenek moyang kita. Berkorban wang ringgit, tenaga, bahkan juga nyawa melawan komunis, membina kawasan perkampungan dijadikan tempat pekan dan sebagainya, kerana mahu melihat supaya anak cucu mereka-mereka itu tidak begitu daif dan miskin seperti nasib yang dialami oleh mereka itu. Alhamdulillah, perjuangan mereka itu berhasil di atas kepimpinan-kepimpinan yang begitu perhatian, bekerja kuat dengan keadaan kesungguhan, ketelusan dan juga kejujuran yang amat tinggi. Maka negara kita bertambah-tambah maju dalam soal pendidikan, dalam soal kesihatan, dalam soal infrastruktur, dalam soal ekonomi juga. Malangnya datuk nenek moyang kita tidak dapat merasai apa yang kita rasai pada ketika ini. Apa yang saya ingin sampaikan di sini ialah, jangan sampai kemakmuran dan juga keselesaan serta keamanan yang kita kecapi selepas tahun 1957 itu angkara pemimpin yang memimpin negara kita ini dengan tidak menghayati perjuangan dan juga matlamat yang sepatutnya ada pada diri mereka, sehingga membawa negara kita ini ke arah bukan saja lebih maju, lebih makmur dan lebih aman daripada apa yang ada pada hari ini, tetapi lebih buruk. Ini yang kita tidak
maukan kalau kita lihat senario yang berlaku pada hari ini. Di bawah kepimpinan 4-5 Perdana Menteri sehinggalah yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri 22 tahun, bukan saja dalam soal apa yang saya katakan itu, negara kita ini sudah menjadi suatu negara yang maju. Bahkan dalam soal agama kita dihormati oleh negara-negara Islam di seluruh dunia. Kitalah walaupun sebuah negara yang kecil, tapi kita dapat meletakkan agama Islam di syiar yang paling tinggi di antara negara-negara Islam yang lain. Bahkan juga negara-negara Eropah yang satu ketika dahulu menganggap Melaya, Persekutuan Tanah Melayu, Malaysia, orang Melayu, bangsa Melayu ini mundur, negara yang mundur, bangsa yang miskin, tidak berpelajaran. Tetapi dalam era yang amat berbahagia tun, kita dipandang begitu tinggi dan kita tidak segan dan silu kalau kita berjumpa dengan bangsa-bangsa lain di dunia menyatakan kita ini datang daripada Malaysia. Tetapi hari ini sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak mahu perkara yang buruk ini berlarutan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan menteri-menteri kabinetnya. Begitu juga Menteri Besar Johor dan juga ahli-ahli eskonya. Perkara-perkara penyelewengan rasuah begitu berleluasa. Perkara-perkara yang boleh membawa negara kita ini hancur. Negara kita ini tidak dipandang dihormati oleh bangsa lain di dunia ini. Adakah kita mahu supaya kita yang mempunyai sedikit sebanyak pelajaran ini, yang mempunyai kuasa dalam setiap 5 tahun sekali dalam pilihan raya umum, hanya mampu melihat saja, tidak mampu untuk membetulkan perkara-perkara penyelewengan yang boleh membawa negara kita ke arah kehancuran, tuan-tuan dan puan-puan? Di dada-dada akhbar, di televisyen, percakapan di antara kita sesama kita, bahkan juga berita-berita daripada luar negara di seluruh dunia mengatakan banyak perkara-perkara yang buruk berlaku terhadap kepimpinan yang ada, terhadap negara kita yang ada pada hari ini. Sehingga sebahagian besar daripada rakyat hari ini mengalami kesusahan yang amat sangat. Walaupun pada hari ini kita masih lagi boleh mencari rezeki untuk menampung keperluan keluarga, mencari makan. Tetapi kalau keburukan ini berlaku, berkemungkinan kita akan balik semula ke dalam zaman Jepun dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dilahirkan sebelum merdeka. Saya mengalami segala-gala bagaimanakah perjuangan orang-orang dulu untuk memajukan negara kita ini. Saya pernah duduk dalam UMNO selama 40 tahun dan menjadi wakil rakyat ahli Dewan Undangan Negeri selaku 3 penggal, tuan-tuan dan puan-puan. Duduk dalam kerajaan dengan memegang berbagai-bagai jawatan. Pada ketika itu, saya nampak di kalangan kawan-kawan, pemimpin-pemimpin yang ada, melakukan kerja-kerja mereka dengan keikhlasan yang cukup tinggi. Kita sentiasa memikirkan bagaimanakah idea-idea untuk memajukan, baik sama ada di peringkat kampung, separuh bandar, di bandar, bahkan juga di bandar raya, untuk memajukan ekonomi orang Melayu di atas dasar ekonomi baru yang diilhamkan oleh yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, wawasan 2020.
Kalau dahulu kita agak sukar untuk melihat di kalangan anak-anak Melayu yang mempunyai ijazah, yang memegang jawatan sebagai doktor, arkitek, jurutera, accountant dan sebagainya. Atas kerana dasar ekonomi barulah, atas dukungan kerajaan yang untuk melihat supaya anak Melayu ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain, kita fikirkan bagaimanakah formula-formula untuk memberikan peluang kepada anak Melayu, kepada anak-anak orang Felda pada ketika itu untuk diberikan pelajaran yang setinggi sebaik mungkin, tuan-tuan dan puan-puan. Kita keluarkan beasiswa, kita keluarkan pinjaman, kita dirikan universiti. Kalau dahulu hanya ada satu universiti, dua universiti, tiga universiti dan berbagai-bagai institusi pendidikan tinggi sama ada awam ataupun swasta. Ini semua adalah atas inisiatif pemimpin yang terdahulu. Kita beranggapan anak bangsa kita, kalau kita berikan pendidikan yang tinggi, ilmu yang tinggi, itu sebagai satu aset, sebagai satu harta. Kita tidak payah nak mengimport cerdik pandai untuk membangunkan negara kita ini, tetapi kita gunakan anak bangsa kita sendiri yang pandai itu untuk membangunkan negara kita ini. Itu sebab kita tubuhkan dasar ekonomi baru, kita memberikan beasiswa, pinjaman dan sebagainya. Tetapi hari ini kita tidak nampak. Bahkan universiti punya peruntukan dipotong, beasiswa JTM sudah tidak ada lagi, pinjaman MARA dihapuskan. Banyak di kalangan penuntut yang diberikan pinjaman tidak mampu, maka dibawa ke mahkamah. Kalau dibawa ke mahkamah, mereka ini jadi muflis, sudah tentulah mereka ini sudah tidak dapat bekerja. Negara kita kaya, mempunyai hasil cukai, mempunyai hasil bumi yang banyak. Kenapakah perkara buruk seperti ini berlaku di dalam pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada ketika ini? Kalau nak dibandingkan, pendapatan negara pada hari ini lebih besar daripada pendapatan dalam era Tun Mahathir, dalam era Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On. Di manakah perginya wang cukai rakyat, hasil negara yang begitu banyak? Dikatakan setiap tahun berbilion-bilion, berbondong-bondong pelabur luar datang kemari. Tentulah kita dapat mengungut cukai. Tetapi di manakah hasil cukai? Penyelewangan demi penyelewangan, rasuah. Membeli satu kapal selam dengan harga 1 bilion, sebenarnya harga tak sampai 300 juta. Kalau kapal selam tu boleh menyelam, tak apa. Ini kapal selam yang tak boleh menyelam. Ini isu lama yang berkemungkinan kita sudah lupa. Hari ini kapal selam yang harga 1 bilion ada dijadikan muzium. 1 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Kalau 1 bilion ini diberikan kepada anak-anak bangsa kita untuk belajar keluar negara, untuk mendapatkan ilmu, pulangannya adalah aset anak-anak kita ini pandai yang boleh membangunkan negara kita ini. Inilah keterisan, ketidak ikhlasnya pemimpin di dalam era Najib Tun Abdul Razak pada hari ini. Ada 79-80 isu-isu keterisan berlaku yang saya sudah tuliskan. Bau-bau ini tentang FGV, Felda yang mempunyai tanah, dalam masa sekelip mata saja hilang tanah itu, besok tukar balik. Dan berbagai-bagai soal MARA, soal 250 juta berikan kepada ketua wanita UMNO Malaysia untuk membela lembu. Lembunya pun tak nampak, kandangnya pun tak ada. Ini semua bukan sikit-sikit punya duit. Yang sepatutnya kita gunakan wang ini adalah untuk membangunkan negara kita dalam berbagai-bagai sektor. Kalau kita sebagai rakyat,
yang kita dilahirkan di sini, kita membesar di sini, kita menuntut ilmu di sini, dan insyaAllah kita juga akan mati di sini. Nampak perkara-perkara yang buruk begini berlaku, adakah perlu kita tutup mata, tutup telinga? Kita mempunyai kuasa. Undi walaupun satu, setiap 5 tahun itulah yang akan menentukan nasib masa depan kita sendiri, bukan nasib masa depan pemimpin. Tapi kalau kita tidak menggunakan undi kita pada setiap 5 tahun dengan kita memikirkan sebaik mungkin, kita hanya dipengaruhi dengan diberikan RM100, RM50, diberikan hamper, berikan beras yang harga RM20 jadikan RM10, diberikan ayam seko yang RM5. Kuasa yang ada pada kita ini akan menjadi hampas. Kalau mereka nak bagi, kita ambil. Itu pun bukan wang dia, wang kita. Dia pun curi duit kita juga, kasih pada kita balik. Yang lebih dia ambil, yang kasih ayam seko RM5. Jadi inilah perkara-perkara yang berlaku. Kalau kadang kalau kita fikirkan, agak satu lawak jenaka jugalah. Tetapi ini yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini ramai di kalangan pemimpin-pemimpin yang berjuang, yang memajukan negara berpuluhan tahun, berada di dalam UMNO Barisan Nasional, keluar. Kalau dahulu kata, kalau kerajaan Barisan Nasional ini kita di dalam, jangan kita mengkritik keluar. Kita pun di dalam, kita mengkritik. Akhirnya, siapa yang mengkritik, semua kena buang. Jadi apakah jenis kerajaan Barisan Nasional yang ada pada hari ini? Saya melihat agak jauh bezanya. Perjalanan kerajaan yang diberikan mandat pada setiap tahun oleh rakyat untuk mentadbirkan negara pada hari ini dengan era saya pada ketika dahulu. Amat jauh sekali, tuan-tuan. Kalau di negeri Johor ni, tak dulu tak pernah dengar pun ada rasuah yang melibatkan ratusan juta, 30 juta, 40 juta. Hak orang Melayu diubah dengan hak antarabangsa hanya sekadar, kata orang tu, report yang dikeluarkan untuk menutup sesuatu. Tetapi yang berlaku adalah lebih besar daripada rekod yang dikeluarkan. Dulu tak ada. Kalau ada pun kecil-kecil lah. Tetapi hari ini begitu, jumlahnya begitu besar. Bukan saja berlaku di peringkat nasional, tetapi juga berlaku di peringkat negeri Johor. Keterisan demi keterisan berlaku. Dan Johor, kalau kita tidak betul-betul jaga, betul-betul kita menggunakan segala hasil kita dengan cara yang betul, berkemungkinan negeri Johor juga akan menjadi bankrupt. Kerana kita hanya memungut hasil 800 juta setahun daripada hasil cukai tanah, daripada hasil batu, pasir, air dan sebagainya. Sedangkan pada setiap tahun hari ini dengan segala beban yang ditanggung oleh kerajaan menjangkau 1.3 hingga 4 bilion. Bermakna setiap tahun kita kekurangan RM400 juta. Kalau 10 tahun bermakna 4 ribu juta, 4 bilion ringgit. Berkemungkinan kalau kita pertamanya tidak mencari cara bagaimana untuk menambahkan pendapatan negeri, yang keduanya kita tidak dapat membendung keterisan, rasuah dan sebagainya, mungkin negeri Johor juga akan muflis. Negara kita di peringkat nasional mengalami menanggung hutang yang begitu besar. 1 trilion, 1 ribu juta, 1 bilion. Itu tidak termasuk tanggungan yang ditanggung oleh kerajaan, oleh rakyat dalam syarikat-syarikat separuh kerajaan. Sedangkan pendapatan kita adalah kurang daripada pendapatan guna pakai kita, adalah kurang daripada pungutan wang
Walaupun kita hari ini mengenakan GST 6%. Kalau dahulu kita tidak kenakan GST, kenapa kita boleh membangunkan negara kita ini dalam soal berbagai-bagai sektor? Hari ini dengan kenakan GST, setiap rakyat menanggung segala beban ini, negara kita masih kekurangan wang lagi. Perkara ini berlaku kerana rasuah yang begitu bermaharajalela. Keterisan demi keterisan, penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku pada hari ini. Itu sebab saya dan kawan-kawan yang lain, walaupun sudah lama berkecimpung dalam politik, menjadi sebahagian daripada kerajaan, menjadi bekas menjadi wakil rakyat, yang sepatutnya masih lagi bersama-sama dengan mereka pada hari ini, memandangkan perkara yang buruk ini berlaku, kita sanggup. Karena kita tidak mahu satu hari nanti, kalau kita sebagai seorang yang sudah pun menghambakan diri kita ini dalam arena politik, melihat sesuatu perkara yang mungkar berlaku, kita tidak bangun untuk membetulkannya. Saya rasa kalau dahulu datuk nenek moyang kita, kita membacakan Fatihah selepas mereka meninggal, kita berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada mereka kerana perjuangan mereka, kita hidup dalam keadaan yang aman dan maju pada hari ini. Kita tidak mahu pula anak cucu kita, kerana kita tidak memperjuangkan dalam soal kemungkaran yang berlaku pada hari ini, mereka menghina kita di akhirat nanti. Kita kena menghayati perkara-perkara seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang politik, memang tinggi risiko. Bagaimana kita lihat pada hari ini, saudara Mazlan Aliman kena tangkap. Begitu juga mereka-mereka yang lain. Dan berkepikiran nasib masa depan pemimpin yang ada di depannya ini juga kita tidak tahu. Besok subuh-subuh Syed Siddiq pula kena. Lusa Hasan Karim kena. Tetapi kalau kita sebagai seorang pejuang untuk mau melihat supaya negara kita ini dipandang dan juga dihormati negara luar, anak bangsa kita terjamin, cucu cicit kita juga terjamin masa depan kita tidak menjadi halangan pada kita. Saya pernah juga ditangkap semasa penuntut dahulu. Saudara Hasan juga pernah ditangkap, masuk dalam lokap. Itu mainan biasa. Penyokong-penyokong saya dulu pada bersama-sama dengan saudara Hasan pun sama juga. Tapi kita masih lagi, masih lagi segar-bugar dan masih lagi mempunyai semangat untuk melihat supaya negara dan juga anak bangsa dan agama kita ini sentiasa berada di tahap yang lebih tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nyatakan di sini, kita tidak lama lagi akan menghadapi satu pilihan raya umum yang ke-14. Di mana sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, tak mesti mengadakan pilihan raya setiap 5 tahun sekali. Maksud pilihan raya ini, kalau dahulu sebenarnya patut pilihan raya ini ditukar nama. Sebab dulu kita ni, orang Melayu tahun 50-an tu, jam perikatan pada ketika itu, tak tahu nak sebut perkataan election ini apa. Kalau di Indonesia, is pemilu. Pemilihan umum. Ini pilihan raya. Kalau dulu balai raya, jalan raya, hantu raya, semua raya. Sebab itu dah tukar. Jadi pemilih rakyat ataupun pemilih suara rakyat, baru kita tahu menggunakan kuasa yang ada pada kita ini fokus pada matlamat. Kalau pilihan raya ini macam hari raya. Itu sebab Barisan Nasional hari ini bagi hamper, bagi itu, bagi ayam, bagi sayur free, macam tak hari raya. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan anggap pilihan raya ini sebagai hari raya untuk kita bergembira. Kita mahukan supaya pilihan raya ini dianggap sebagai kuasa rakyat yang perlu kita gunakan dengan sebaik mungkin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau hari ini kerajaan melakukan satu perkara yang munafik, kuasa ada pada tangan kita, kita kena fikirkan. Kalau negara-negara yang lebih lama merdeka, yang sudah maju, di India,
Kongres 67 tahun memerintah. Kerana pemimpinnya tak betul, dia tukar. Daripada Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Gandhi dan sebagainya, hari ini tak ada Gandhi lagi. Kalau di Indonesia, dulu Golkar, siapa tak kenal Golkar? Parti Golongan Karyawan. Itulah parti yang memajukan, mengambil alih tampuk pemerintahan selepas komunis nak menghancurkan Indonesia. Hari ini sudah tak ada Golkar. Hari ini yang ada PDIP. Begitu juga di negeri Jepun. Selepas Hiroshima dibom, siapakah parti di Jepun yang membangunkan negara Jepun sehingga menjadi gergasi ekonomi dunia? Liberal Democratic Party. Tapi oleh kerana pemimpin mereka tidak betul, penyelewengan rasuah berlaku, mereka tukar parti baru untuk memerintah Jepun. Alhamdulillah hari ini Jepun lagi makmur, lagi maju, lagi dikenali oleh dunia. Malaysia ini dulu Perikatan, hari ini UMNO, sudah 60 tahun tuan-tuan dan puan. Yang sudah mengamalkan berbagai-bagai kerosakan berlaku. Di kalangan sebahagian daripada kita, oh ini parti dah lama, dah banyak jasa. Saya pun berjasa dulu. Tapi saya keluar. Tak sanggup tengok kemungkaran berlaku. Saya parti baru belum tahu lagi dia punya budi, dia punya jasa. Nanti kita tukar silap-silap, kita tak makan, anak kita tak sekolah. Ini sangkaan yang sepatut kita kikis daripada diri kita. Kalau kita mau melihat negara kita ni aman, makmur, sejahtera, agama kita disanjung tinggi oleh dunia di kalangan negara-negara Islam yang lain, perlu kita ubah. Adakah Pakatan Harapan sebuah parti yang mendukung ideologi komunisme? Tidak. Yang tidak percayakan kepada Tuhan, kepada agama? Sebenarnya UMNO pada hari ini bersekongkol dengan komunis, tuan-tuan dan puan. Kita tidak. DAP yang sudah saya, kalau dulu saya tengok DAP ini memanglah kita rasa takut. Itu sudah bercampur. Mereka lebih baik daripada MCA, daripada gerakan. Keikhlasan, kejujuran mereka untuk melihat negara kita ini maju begitu tinggi. Walaupun parti yang ada, Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah, Parti Bersatu, parti-parti ini dari segi umurnya tidak lama, tetapi dari segi kepimpinan mereka-mereka yang ada di dalam ini, semuanya mempunyai pengalaman yang boleh mentadbir urus negara kita ini dengan baik. Dan insyaAllah kita akan dapat membimbing rakyat, memajukan negara, meletak negara kita di dalam soal keamanan, kesejahteraan di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Itu sebab kita mengeluarkan berbagai-bagai perkara yang baik dalam manifesto kita. Ini manifesto bukan janji kosong. Tetapi inilah yang kita akan realisasikan sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. InsyaAllah dengan sokongan yang padu, dengan sokongan yang diberikan oleh semua rakyat di seluruh negeri Johor dan juga Malaysia kepada Pakatan Harapan, saya yakin Pakatan Harapan akan boleh menubuhkan kerajaan di peringkat negeri dan juga persekutuan selepas PRU yang ke-14 nanti. Jadi saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sampaikanlah sedikit mesej dan juga semangat yang saya suntikkan pada malam ini kepada kawan-kawan yang tidak dapat hadir. InsyaAllah dengan penyampaian, penyebaran maklumat sedikit sebanyak kepada kawan-kawan kita ini, pemikiran yang masih dikungkungi kerana propaganda-propaganda yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional dapat kita kikis, dan insyaAllah mereka akan menyokong Pakatan Harapan dan mengundi Pakatan Harapan di dalam kempen pilihan raya yang akan datang. InsyaAllah. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kerusak kalau keelasan, kejujuran yang ada pada kita, Allah akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis amat berbesar hati pada malam ini atas kehadiran Datuk Zakaria bin Saleh, Ketua Bahagian Parit Sudong yang sudi menjengah ke laman kami. Seterusnya kita juga baru kedatangan seorang tetamu yang tidak asing bagi masyarakat kita, apatah lagi pada peringkat usia seperti saya di bawah usia 40-an, Tuan Haji Ahmad Daud. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Saudara Hasan bin Karim, pengerusi pakat pengerusi PKR Negeri Johor untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pengacara majlis yang saya hormati, tuan rumah sekeluarga, barisan kepimpinan di hadapan kita ini, Kapten Haloy, Saudara Ahmad Kamal dari Amanah, Kapten daripada Parti Pribumi, Dato' Osman, Setiausaha Pakatan Harapan Johor, Saudara Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, Saudara Haji Razak, pemimpin Pribumi di Pengerang ini, Datuk Zamil, Datuk Zakaria, Syed Abdullah, penyelaras keadilan bagi di Pengerang ini, Cikgu Ahmad Daud, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, saudara-saudari, dan tak ketinggalan saya perlu sebut pemimpin-pemimpin pemuda dari seluruh Johor, dari Parti Pribumi. Syabas. Dalam masa yang ringkas ini, kalau boleh saya nak sebut tiga perkara pendek-pendek. Pertama, tentang Saudara Mazlan Aliman. Yang kedua, berkenaan Felda, iaitu kaitannya dengan Manifesto Pakatan Harapan berkenaan penduduk-penduduk Felda, ya. Dan yang ketiga, saya ingin berkongsi pandangan kepada hadirin hadirat pada malam ini, khususnya orang Melayu, supaya jangan takut dan bimbang untuk melakukan perubahan dalam pilihan raya ini. Yang pertama, Saudara Mazlan Aliman. Beliau ialah Presiden Persatuan Anak-Anak Peneroka seluruh Felda di Malaysia ini, ringkasnya Pertubuhan Anak. Beliau ditahan sejak 2 hari lalu. Ditahan di rumah dia di Johor ini, kemudian dibawa ke Bukit Aman, ditahan di lokap Balai Polis IPD Jinjang Baru di Kuala Lumpur. Dia tak ada kesalahan rompak negara dan sebagainya. Dan dia bercakap benda yang benar berkenaan Felda. Dia merengkuk. Hari ini sudah 2 malam, ya. Dan saya dapat maklumat yang terbaru sebentar tadi, pegawai penyiasat polis, ibu pejabat polis Jinjang Baru, menghubungi isteri Saudara Mazlan
memberitahu bahwa besok pada pukul 10 pagi insyaAllah Mazlan akan dibebaskan, dilepaskan. Darat janji itu dikotakan. Tapi besok pagi giliran pemandu, driver saudara Mazlan pula akan disiasat. Tak apalah, ini kita hadapi ini semua. Masing-masing jalankan tugas. Saya nak bagi tahu ini, Mazlan ini bukan saja sesama kita berjuang. Saya ini peguam dia. Saya lawyer kepada dia di mahkamah. Beliau tak berhutang dengan Felda. Beliau bersuara, menulis, menceritakan Felda ini dulu bagus. Dia tolong rakyat lebih 100,000 peneroka Felda ini. Banyak jasa Felda. Dulu Felda menolong. Tapi sekarang Felda dah jadi alum. Itu sebuah buku tulisan Mazlan. Cerita benar. Tapi Felda tersinggung amat sangat. Dianggap itu kata-kata fitnah. Apa khabar? Baik-baik. Felda anggap fitnah saman saudara Mazlan. Lawan-lawan. Sampai mahkamah persekutuan. Kemenangan di pihak Felda. Mazlan kalah. Dia kena bayar kos mula-mula RM500,000. Tak bayar, ada interest dah jadi RM600,000. Bila itu berlaku, Felda betul-betul dia tekan Mazlan ini. Kerana tak dapat bayar kos mahkamah itu, Felda ambil tindakan membankrupkan Mazlan. Kes bermula di Johor Bahru, Mazlan kalah. Tapi Mazlan seorang pejuang. Kalau setengah orang dah kalah, tu kalah lah. Dia tidak. Dia beritahu saya, saudara Hassan, kita lawan lagi. Kita pergi lawan di mahkamah rayuan Putrajaya. Depan tiga hakim. Beberapa bulan yang lalu. Kalah lagi. Saya tanya dia, macam mana terus lagi kita lawan. So, kes Mazlan masih belum padam lagi. Dia, kes ini sekarang berada di mahkamah persekutuan. Kita akan lawan sehingga mana yang kita boleh lakukan. Pada 29 hari bulan ini, kes dia akan dipanggil sekali lagi untuk pengurusan kes di Mahkamah Persekutuan. Jadi, kesian Mazlan ini. Dia tak berhutang. Sekarang dia tanggung RM600,000. Kena bayar pada Felda. Kalau tidak, dia tetap bankrupt. Tapi saya congak-congak. RM600,000. Peneroka Felda ada RM100,000. Kalau RM600,000 itu dibagi RM100,000, seorang peneroka bayar RM6 aja. Derma sumbang pada Felda, pada Mazlan. Mazlan boleh bayar. Besok saya pergi mahkamah untuk batalkan apa tindakan kata Mazlan itu. Dan Mazlan boleh masuk pilihan raya jadi juara, jadi hero kita, pemimpin kepada peneroka Felda. Jadi saya minta, maknanya sayang Mazlan pemimpin anak. Kita Melayu Johor ini ada sejarah Melayunya. Kita ingat Singapura dilanggar todak, betul? Anak orang muda itu penting. Hang Nadim, bila dilanggar todak, semua orang apa diperintah pertahankan dengan diri dia kan, matilah. Tapi budak yang cerdik ini, Hang Nadim ini, dia kata pakai batang pisang lah. Selamatlah Singapura waktu itu. Ini cerita legenda dulu.
Jadi beginilah maknanya, ada seorang seperti Mazlan ini bukan hendak diberi penghormatan tapi dihukum dengan tak patut. Ucapan sedikit buat report dikepung sana, besoknya Mazlan ditangkap, kemudian akan diheret ke mahkamah. Jadi depan kita ada seorang tokoh muda kita, Syed Saddiq. Kita anggap dia ingat sejarah Singapura di Langgar Torak dulu ya. Tapi maknanya dia pemimpin pemuda, saudara yang pemimpin muda ini adalah harapan negara kita. Yang kedua, tentang apakah dalam manifesto Pakatan Harapan berkenaan Felda. Saya telah baca dan teliti, antara yang penting iaitu apabila kerajaan baru Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, ada rancangan khas tentang Felda ini. Yang pertama, akan dilakukan reformasi, perubahan dalam institusi Felda ini, iaitu susun semula Felda ini supaya tidak lagi berlaku Isa Samad jadi pengurusi Felda, Isa Samad juga jadi pengurusi FGB, Isa Samad juga jadi pengurusi Felda Investment Committee, jawatan kuasa pelaburan Felda, Jahanam Felda. Tiga jawatan penting, pengurusi Felda dia, pengurusi FGB dia, pengurusi jawatan kuasa pelaburan Felda pun dia. Itu sebab Felda ada masalah besar sekarang. Tapi tak bolehlah nak salahkan Isa Samad saja, sebab ada pemimpin lebih tinggi yang membenarkan ini berlaku. Dia pun sama-sama. Okey, itu soal salah, soal itu kemudian. Satu janji ke Pakatan Harapan iaitu ini kemungkaran, kerosakan, musibah yang berlaku pada rakyat, penuka dan sebagainya, kita takkan biar begitu saja. Dan kita pun tak mau berlaku zalim. Kerajaan baru Pakatan Harapan yang nak bina ini, kerajaan yang berasaskan undang-undang. Jadi bila kita menang, ini janji Pakatan Harapan, Suruhanjaya diraja akan siasat, bukan saja 1MDB, bukan saja tabung haji, bukan saja MARA akan disiasat, tapi juga Felda akan disiasat. Setuju atau tidak? Kita tak hukum terus, siasat dulu. Siasat betul-betul. Kalau tak ada kes, ada kes. Kemudian janji Pakatan Harapan iaitu masalah peneroka ini yang besar, saya lihat ialah masalah hutang itu. Hutang yang tak telus, kan, 2003 keluar satu penyata hutang. 10 tahun tak ada penyata keluar. 2013 ada keluar satu penyata lagi. Jadi tak bolehlah. Kalau kita berhutang dengan bank pun, setiap bulan ada, kalau tidak setiap tahun ada. Kalau kita beli kereta, berapa bayar, berapa kita terlambat bayar, apa ya, ada. Ini soal kerajaan baru nanti akan kaji bagaimana nak tolong, nak ringankan soal hutang pada penduduk. Ini bukan janji kosong, bukan janji kosong. Tuan Dr. Mahathir itu dah umur 92 lebih itu, dia tampil semula kegelagan ini bukan nak bagi-bagi janji kosong. Artinya kita sungguh-sungguh nak buat ini. Dan satu lagi tentang Felda ini ialah anak-anak Felda ini akan diberi perhatian generasi kedua dan ketiga. Saudara-saudara sekalian, perkara ketiga yang saya nak sebut
ini khusus kepada orang Melayu, termasuk di Felda gugusan Adila ini, yaitu jangan takut untuk buat perubahan. Kalau barisan kalah, UMNO kalah, Najib kalah, bermakna negara kita selamat, orang Melayu selamat, kita akan berada di landasan yang betul. Orang Melayu jangan bimbang. Yaitu negara kita ini diurusi berdasarkan perlembagaan negara, perlembagaan persekutuan. Parlimen Malaysia, parlimen tidak boleh gubal undang-undang sekira undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan. Undang-undang yang dibuat oleh parlimen itu akan terbatal jika bercanggah dengan perlembagaan. Artinya, dalam perlembagaan persekutuan dengan jelas menyatakan bahawa kedudukan raja-raja Melayu yang penting bagi kelangsungan masyarakat Melayu, kedudukan raja-raja Melayu itu akan kekal dijamin oleh perlembagaan. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa rasmi Malaysia. Agama Islam sebagai agama persekutuan, ini semua kekal. Kedudukan hak istimewa orang Melayu di bawah perkara 153 dijamin oleh perlembagaan, dan hak-hak yang adil bagi rakyat bukan Melayu, rakyat Malaysia yang lain-lain. Kedudukan Islam tadi dijamin, begitu juga dijamin kebebasan beragama, mengamalkan agama dengan aman bagi penganut-penganut agama yang lain. Ini semua dijamin dalam perlembagaan. Dan satu perkara saya nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan-puan,